Berarti kita tahu sejak tanggal 6 sampai dengan 13 Maret tahun 2017, kita sudah melakukan pembukaan posko-posko pendaftaran di seluruh wilayah kelurahan di DKI Jakarta. 589, kemudian pada TPS, jumlah TPS-nya ada penambahan 13.032, kemudian jumlah pemilihnya 7.264.749. Pada DPT ada penambahan TPS dibandingkan dengan DPS menjadi 13.034. Jadi kalau dibandingkan dengan putaran pertama berarti ada penambahan 9 TPS. 11 TPS. 11 TPS dibandingkan dengan putaran pertama. Dengan jumlah pemilih 7.218.254. Di dalam rapat rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat provinsi itu adalah tim pasangan calon, juga Bawaslu dan juga Kargo Kabupaten Kota dan pihak yang diperlukan untuk menyampaikan masukan atau juga tanggapan jika ada kita.